You break my heart, break my hope, make me so down in a loneliness. You let me. Waduh, yang satu ini memang suaranya the best. Mungkin the best itu artinya terbaik ya, mungkin karena terus terang aja saya tidak bisa bahasa Inggris, tapi memang kekaguman saya terhadap seorang anak yang bernama Putri Aryani ini memang melebihi gitu, melebihi kagum saya kepada diri saya sendiri gitu. Pertanyaannya, haruskah saya mengagumi diri saya sendiri yang tidak punya kelebihan? Ya minimal lebih, saya bisa lebih berkontribusi untuk hal-hal yang saya bisa gitu, walaupun tidak tenar seperti ini. Mungkin saya hanya tenar di hati istri saya aja, ya enggak apa-apa. Coba kita dengarkan lagi sekali. Wih. Waduh, memang luar biasa, ya. Memang luar biasa, benar. Jadi dari, walaupun saya nggak ngerti bahasa Inggris yang diucapkan, yang dinyanyikan oleh Putri ini, jadi kalau saya mengamati dari suara, kemudian dia sambil main piano gitu, waduh, topnya dia. Top. Dia bisa main piano kayak itu, Li? Nggak bisa, nggak bisa. Saya main gitar ini aja, sedarnya sering putus. Kalau terlalu keras. Tapi ini keren-keren, Bu. Keren. Emang keren. Dari mana nih, Indonesia? Ini dari Indonesia. Ini tinggal di Jogja. Jadi saya tadi karena penasaran sekali, saya pantengin terus videonya di YouTube ini. Jadi ini asalnya dari Riau. Bahkan dari info yang saya dengar tadi, Putri ini bapaknya berhenti kerja untuk hanya untuk mendukung karir Putri ini. Tapi sekarang, waduh, sudah diundang ke luar negeri. Luar negeri di AGT ini, ya, event ya. AGT Amerika Got Thailand. Kalau saya dulu pernah juga di AGT. Apa itu? Antara Gang dan Tetangga. Itu. Dapat juga itu juara. Dan ya. Itu apa? Satu komplek itu semua nggak terima. Saya jadi juara. Orang kemarin itu kan juara, bukan nyanyi sih, itu lomba lari karung. Lomba lari karung. 17-an, Gung. Jadi antara Gang Tetangga itu. AGT juga itu. Jadi sama juga seperti Putri, cuman Putri di Amerika, saya di rumah gitu. Tapi di Apel kan udah keren lah. Iya, keren. Lagi dengan gaya rambut barunya. Iya, iya, betul, betul, betul. Ini rambut ini memang sengaja saya buat. Ya, untuk mengapresiasi salah satu duta Indonesia dalam hal ini, Putri Aryani yang begitu top. Wah, ini Putri Aryani ini viral di 30 negara. Ya. Ya, benar. Apel di negara ya, bagian. Ya, kalau dia 30 negara, saya mungkin di gang saya masih tenar lah. Walaupun kemarin saya manggung itu ditimpuk pakai batu, ya enggak apa. Itu ya, itu risiko artis lokal ya seperti itu. Ya. Ada yang meneriak, tambah lagi, itu kirain nambah lagu, tambah makannya, gitu. Gak nyambung, gitu. Ya, gak nyambung, benar. Ini keren, 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 ini Bibi. Keren, keren, waduh, itu, peti kan piano? Apa piano itu ya, soalnya saya gak bisa main piano, mungkin. Oh, main piano sama keyboard lain ya, Bu? Ya, tapi kan bisanya kan sedikit, Gung. Oh, gitu. Jauh lah. Kalau piano itu biasanya klasik ya? Iya, pianonya itu tangannya aktif, kiri aktif. Kalau keyboard itu, kalau seperti saya kan organ tunggal, paling bisa dangdutan gitu kan. Pinter ya. Ya, dangdut. Sukanya juga bukan dangdut. Iya, dangdut. Itu kan suara-suara dangdut. Iya, dangdut. Bila kupandang, kupandang langit di angkasa. Bisa diteruskan. Oh, iya. Anjingnya melintas. Iya, benar-benar nanti apa yang mendengarkan nanti bisa tersinggung. Nah, anjingnya nama galak dia. Oh iya, itu benar. Dan Putri Aryani ini sekarang, wah, boomingnya bukan main. Tadi saya dengar di YouTube itu dia sedang dibuatkan salah satu lagu, sebuah lagu. Dibuatkan. Ya benar, oleh Agnes Monica. Agnes Monica ini juga kan penyanyi papan atas. Ya. Papan atas. Kalau apa, papan selancar. Kalau ya. Saya, ya, enggak ada papan tulis. Benar-benar. Jadi,
Putri ini dunia mengakui gitu loh, apalagi katanya dapat. Itu kan dunia yang mengakui, ya. Kalau Apple, dunia lain. Iya, dunia lain. Masih dunia lain. Masih dunia lain, ya. Kenapa, tapi emang kita pakai gini aja. Iya, pokoknya ini kita pakai pemicu buat teman-teman yang ya, tunanetra di seluruh, tunanetra di seluruh Indonesia, pokoknya di seluruh kita dunia. Dukung, so. Pokoknya mudah-mudahan Aryani. Ya, mudah-mudahan dengan boomingnya Putri ini, si Putri Aryani yang mendunia, semua tunanetra di Indonesia menjadi makin semangat, makin semangat dan tidak dipandang tidak putus asa dan semakin dipandang setara oleh semua lapisan diri. Ya, dan di samping pandang setara, dipandang setara jika kita berusaha menstarakan diri. Oke, tepuk tangan maaf. Ye, tepuk tangan. Yo. Oke, Bang. Kita dukung terus ya. Putri Aryani. Ya, saya ada juga sebuah lagu untuk Putri Aryani. Apa tuh? Enggak usah. Ya, sebentar aja kasih nyanyi sebentar aja. Oh iya. Biarlah yang hitam menjadi hitam. Jangan harap. Cukup, Mang. Anjingnya udah mau. Oh iya. Jadi saya mengharapkan yang hitam biarlah hitam seperti saya. Oke. Yang putih silahkan putih gitu. Oke, segitu teman-teman. Semoga video reaksian saya video reaksi yang pertama ini bisa sekedar ya satu menghibur dan berhasil membuat semuanya kesal. Oke. Yoi. You break.